Hi, welcome to KLA2 dengan Gelembung di sini. Di video ini Gelembung mau share tentang naik bus dari bandara ke kota. Sebelum beli tiket bus, teman-teman bisa ngisi kuota dulu ya. Biasa kalau Gelembung pakainya Digi, tokonya ada di seberang exit gate persis, itu warna kuning menyala. Nah, kuota sudah ada, saatnya kita turun ke level 1 untuk beli tiket. Teman-teman bisa pilih mau naik lift atau eskalator. Kalau bawaannya banyak, naik lift aja lebih gampang. Kalau di itu turunnya ke L1 atau CP1. Oke, sampai di level 1 ada minimarket, kedai jajanan, food court, dan tepatnya counter bus, taksi, van yang berjejer banyak. Tinggal pilih mau naik yang mana. Kalau Gelembung biasanya naik bus karena lebih murah. Mulai dari 12 ringgit udah bisa nyampe ke kota. Nah, buat teman-teman yang nyampe bandaranya kecepetan dan nggak ada rencana mau ngapa-ngapain juga lagi, teman-teman bisa juga loh coba naik free shuttle bus ke Mitsui Outlet Park. Di Mitsui ini nggak cuma jajan sama ngopi, banyak barang branded juga di sana. Nah, biasanya akhir Agustus itu, Independence Day mereka itu banyak sih sale besar-besaran. Jadi ya siap-siap kalap aja. Nah, ini dia counternya. Udah hampir tengah malam, jadi juga udah sepi dan nggak rame ngantri banget ya. Kami beli tiket busnya untuk turun ke Puduraya. Nah, kenapa nggak ke KL Central? Karena lebih dekat sih kalau dari Pudu ke hotel, dan juga kalau monorailnya itu tengah malamnya juga udah nggak beroperasi setahu kami. Jadi ya naiknya ke Pudu aja biar lanjut Grabnya nggak mahal. Ini nih jadwal keberangkatan yang bisa dipilih. Di lembar tiketnya nanti akan tercetak platform keberangkatan. Jadi pastiin kamu nunggu di platform yang tepat ya teman-teman ya. Oke, jadi sudah siap explore Kuala Lumpur.